Tim Pelatnas Panahan Indonesia menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta guna mempersiapkan diri untuk berlaga di Olimpiade Tokyo 2021 mendatang. Sebanyak 8 atlet pelatnas panahan melakukan latihan di lapangan Penbol Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta. Sebelumnya, pelatnas panahan sudah dimulai bulan Agustus 2020 di lapangan panahan Komplek Gelora Bung Karno. Pemusatan latihan di Yogyakarta digelar untuk memaksimalkan latihan di tengah absennya berbagai kejuaraan panahan akibat pandemi COVID-19. Selain latihan, para atlet nasional panahan yang dipersiapkan untuk menghadapi Olimpiade Tokyo Jepang 2021, mereka juga akan menjalani uji tanding dengan atlet-atlet PON Panahan DIY dan atlet kabupaten kota di Yogyakarta. Kita sudah melihat bahwa beberapa daerah itu yang cukup kondusif, salah satunya adalah di Yogyakarta. Ya, terbukti alhamdulillah sampai saat ini juga pandemi di sini tidak separah di daerah-daerah yang lainnya. Jadi kita harapkan para atlet dan pelatih juga bisa berlatih dengan baik.